E Cyclone Kicker. Woohoo! Jadi video kali ini gue akan ngasih tahu settingan emulator gue, karena ini banyak banget yang tanyakan ya. Jadi buat yang nanyain gue pakai emulator apa, gue tuh pakai emulator LD Player. Dan untuk settingannya saya akan perlihatkan di sini. Gue pakai resolusi yang 1600 dan 900 pixel. DPI-nya 480 biar grafiknya bagus ya. Nilai DPI makin tinggi makin bagus grafiknya. Pokoknya makin tinggi nilai DPI makin bekerja keras PC kalian, bekerja cuy untuk jalanin emulator ini. Tapi semua tergantung PC kalian ya untuk mainkan emulator ya, PC atau laptop kalian. Untuk CPU gua pakai 4 cores, untuk RAM-nya gua pakai 4 cores juga yang recommended. Oke, jadi itu aja sih guys. Untuk emulator itu semua tergantung dari spesifikasi PC atau laptop kalian ya. Nah, sekarang ke bagian key mapping. Oke, jadi untuk USD ada di bawah sini ya kan. Kalian geser aja. Contohnya, geser ini ke bawah sini. Terus habis itu ini untuk menghilangkan kursor. Ini biar kalian bisa ngerotate kamera menggunakan mouse kalian. Jadi klik ini, drag ke tengah sini atau ke sedikit di bagian kanan ya. Terus ini kalian klik, habis itu pilih tombol apa yang pengen kalian gunakan. Tapi kalau gua di sini gunakan yang ini ya. Jadi di setting sesuai tombol yang biasa kalian gunakan. Untuk sensitifnya gue pakai yang 7. Jadi gini nanti tuh. Ini 7 nih. Udah pas buat gue pribadi kalau yang 7. Nah, selanjutnya ini slot skill. Ini slot skill roll. Terus ini tab. Yang tab ini untuk ganti weaponnya. Kalian tinggal klik kiri aja. Tambahnya gue pilih space. Kalau misalnya kalian suka shift, bisa tambahin juga shift di sini. Jadi penggunaan tumble bisa kalian gunakan shift atau spasi. Untuk normal attack-nya ini aktif kalau kursor kalian menghilang ya. Normal attack-nya aktif kalau misalnya kursor kalian menghilang. Dan ini tombol klik kiri. Kalau misalnya kalian pengen tambahin klik kanan boleh juga, tinggal klik di sini habis itu klik kanan. Jadi normal attack ini aktif kalau misalnya kalian menekan tombol klik kiri dan klik kanan di mouse kalian. Untuk yang di sini oke, yang untuk skill pertama gue pakai key di sini, yang kedua gue pakai E, untuk skill ketiga di sini gue pakai R dan juga 4. Untuk ultimate-nya gue pakai T. Nah, kalau untuk tombol Alt ini biasanya gue pakai zoom in zoom out menggunakan mouse ini. Jadi gue tinggal tahan tombol Alt-nya, habis itu tinggal geser pakai menggunakan klik kiri di mouse ini ya. Kalau misalnya kursornya hilang, tinggal menggunakan scroll yang ada di mouse aja, tapi kadang macet kalau menggunakan yang ini. Jadi seperti inilah settingannya, sangat mudah guys. Jadi ini kalian bisa kontrol angle-nya menggunakan mouse kalian. Pokoknya berasa kayak main DNPC. Nah, terus yang gue sukanya di game ini, kalau misalnya kita menggunakan emulator terus ngerotasi kameranya menggunakan mouse, itu nggak pernah nge-stuck guys. Beda dengan kemarin gue kalau main game-game lain, game-game MMORPG yang lain, ngerotate kamera menggunakan mouse itu kadang suka nge-stuck gitu. Nah, setelah key mapping, ada satu hal lagi yang perlu kalian ubah di setting in-game ya. Caranya masuk ke settings di sini, kalian masuk ke settings, habis itu scroll ke bawah. Ini targeting angle settingsnya kalian ubah ke 360 derajat guys. Oke, itu aja sih. Oke, sekarang kita coba PvP. 1 versus 1, untuk PvP ini kalian membutuhkan stamina atau FTG ya. Per match itu 10. 10 stamina. Dan ini ada waktunya juga, ini tersisa 37 menit. Langsung aja kita coba. Beberapa match, PvP-nya setara. Jadi equip nggak berpengaruh ya. Nah, ini salah satu fitur yang bagus juga di DNM ini cuy. Oke, Archer. Kita deketin dulu aja kali ya. Ini efek swift shotnya itu ada stunnya gitu. Oke. Gue pengen coba tarik ya. Oke, tarik. Bam! Aduh, tendangan gue kudanya salah cuy. Oke. Oke, kabur sih. Bam! Pasti kena stun cuy. Astaga! Oke, mantap. Tarik. Mati dah. Oke, nice. Kok ini ya, apa agak kok agak patah-patah ya?
Nah, ini mungkin yang disayangkan juga di PVP-nya, ketika kita selesai PVP langsung balik ke sini lagi. Coba langsung menuju ke sini ya kan, tinggal klik ini aja. Oke, lawan archer lagi. Sachi. Oh, ada mungkin karena levelnya kali ya, makanya perbedaan HP-nya itu agak beda jauh. Gue lebih banyak sedikit dibanding si Sachi ini. Tarik. Oke. Oke, ngapain? Langsung aja. Nah, ini juga nggak bisa di ini tuh. Sabar. Mantul. Oke, itu efek stun. Tarik. Tendang. Oh, dia nge-lag ternyata. Oke. Tipis sekali hampir aja saya mati. Archer di sini enak banget kombonya ya. Soalnya akrobatnya itu rada OP juga sih. Skill akrobatnya itu rada OP. Dikombinasi dengan skill archer yang lumayan ngeselin. Ini kalau ada tracking arrow-nya nanti, aduh. Betul ya, tracking arrow juga nanti ada di sini. Cuman di level tinggi baru bisa dipakai. Oke, kita coba lagi sekalian daily Colosseum. Di sini juga kalian bisa dapetin gold ya. Ranking gue tuh ada di 4000, gila. Jarang PVP soalnya. Oke, let's go lawan Slayer lagi. Tendang. Buang. Chip shot. Tarik. Tendang. Buang. Chip shot, baby. Mantap. Dia ulti kan apa gimana tuh? Oke, Cyclone Kicker. Mulai deh, cok. Oke, kita dapetin. Dear. Ah, asik banget combo akrobatnya. Mantul. Oke, ini udah berapa match ya? Udah 3 ya. Kita coba sampai 5 aja ya. Kita coba 2 kali lagi nih, guys. Ya, banyak banget beneran yang pakai Slayer ini. Ini orang sudah menang 54 kali, tapi win rate-nya cuma 30-an ya. Let's do this. Ini gue dapat 60 FPS, tapi kok rasanya kurang ini ya? Kurang mulus ya? Udah masih loading itu. Ini pendang. Sampai juga ternyata ledakannya ini tuh asik sekali, bro. Oke, sabar. Wah, dia pintar jaga ini ya. Kena itu tuh, 5000 satu kali ini. Hati-hati, Pak. Shoot. Tapi shoot. Wah, kedorong, Pak. Oke, ini gue menang kalau jaga darah. Ini main jaga darah. Kedorong loh itu pakai pancir. Ultimate. Woohoo. Ya, ini nggak bisa diarahin kalau udah dikeluarin skillnya, nggak bisa diarahin kita. Oke, untung aja dia mau berubah itu, gue yakin. Keren banget ya ini Flying Sword.
skill-skillnya. Oke, sekali lagi guys. Oke, ini last. Oke, lawan Paladin. Gue berharapnya lawan Warrior juga ataupun Sorceress. Gue pengen coba Sorceress sih, pengen banget gue coba lawan. Oke, sabar. Wih, gak ketarik dong. Ada efek ininya ya. Mantap. Wih, kambing gila sakit. Jebrak. Tendang. Wah, satu kicknya sama. Woi. Kare, enggak bisa ya? Aduh. Ya oke guys, dari itu dia tadi PVP-nya. Menurut gua cukup seru untuk PVP-nya ya. Dan bodinya pun juga setara gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya guys. Bye bye.